อดนะใจต่อแล้วไปกินกาบังนี่นะบังในกาบังอืออัปเดียนหายากมาเรียกนู่นลากีเดียวมาเรียนกันลากีเดียวอืออืออืมลากีเดียวบริกาเดียวกำลังมาบ้างอู้บ้างลาวอดนะแต่ยังไงน้ำอ๋อติกรินก็อดติตาหวังแต่ต้องเอโลบ้างเดี๋ยวเป็นตัวปัสกีปัสกีอืออืออืออยากนมากันอติกรินยังไงสาวนะโกโก้นี่ตาปีตาปีตุลาบ้างอดใช้ต่อจะเลิกบุกันสวบัมลีสดับนัวอยากสาวนะโกโก้เนี่ยบ้างตาโอกี้ตาเบลีนู่สดับดีกว่าเบสโซกิตาโดมาแกนู่ตาปีตุลาอดได้เดี๋ยวละแต่ปากไก่ต่อบังน้ำโปะเด็กกับตังงานน้ำโปะเวลาได้ดูกับตังงานโอดนี่ลาวอลาบังนี่โอดอับบังอับบังละเนี่ยอติปัสกีตุบังอบุกก็จะได้แซ่ตุ tinggal banyak ตุดอหันเดียวของสองอังนี่ปีมาสอดกับบังว่าบังลับปากนี่นักมาการผู้ชมปากูนี่มาบังลากูตุลาเดียวไปลองอันใช้ตัวนี่บอดดิ่งตาดิ่งลายันตาลายันยอมมันแหวะแต่สุกอละหายแซงแซงโอดอ welcome back ตัวดังทีวีโอดังกับวัน so แซงแซงโอดอ semua hari ini laki โอดอ request nak makan udang goreng dengan pucuk paku eh dia nak lebih kurang macam masak lemak lah juga tapi dia tak ada lah kuah belenjo sangat kita boleh makan dia macam sayur-sayur atas besok je dan video oda hari ini ditaja sepenuhnya oleh Sawana Coco satu-satunya minuman berperisa coklat yang paling sedap sekali oda pernah makan hangpa tahu dah Sawana Coco ni bukan minuman coklat biasa-biasa nak sayang nak luar biasa luar biasa bukanlah kata lah hangpa ada masalah sembelit kan cukup-cukup payah nak merah berok mau kalau kata hangpa minum Sawana Coco ni sayang oi tak ada masalah apa dah dan yang paling-paling bagus sekali sayang produk Sawana Coco ni keluaran muslim weh halal dan bersih suci dan nikmat so sayang macam biasa nak mola-mola sekali kita kena panaskan minyak oda nak minta maaf lah dekat hampa nak sayang-sayang oda semua yang mana duk tunggu-tunggu oda semalam kai kami sekampung tak ada karan semalam weh so sayang lepas kita dah panaskan minyak hampa tomel kita punya bawang besar nak bubur bagi banyak-banyak sikit pun tak apa tak ada masalah apa pun kira daripada pukul 5 ni sampai ke tengah malam pukul 11 lebih ni baru ada karan bahan beracak habis lah burik-burik ni hangat lepas tu sayang kita lempak masuk pika dalam tu kita punya carrot pasal apa pasal carrot ni dia kerah kan kita bubur bagi awal lah sikit ha, aku duk geram sangat semalam tu sebatang lilin pun tak ada dekat dalam rumah ni tak keharu kau lagu tu eh masa kita tak mau guna dia tu berlambak-lambak duk nampak lilin dalam bekas kaca lah batang lilin dah duduk merata cerok duk ada mai terkejut gempak lagu tu punya gaya kita cari lilin dia boleh tak jumpa bahan pi di kedai pula habis so sayang lepas tu kita masukkan kita punya bahan-bahan blend untuk bahan blend udah pakai cabai hidup kunyit hidup dan juga bawang putih saja nah ha, ni lagi satu aku duk heran pelik ni depa menyegar lagu mana aku tak tahulah ambil sekotak dua kotak ha sudah menyegar tu bukanlah kata dah habis dekat kedai tu ha nu nak tunggu order pula baru mai hang nak rampa oi so sayang lepas tu kita boleh tolong masukkan kita punya udang untuk udang tu sayang udah perap dia dengan kunyit dan juga garam nah pasal apa udah perap dulu punya pasal lah resipi aku kita ni mau kalau kata nak buka kedai runcit ni kan tu sudah berkira sangat hang ambil lah stok tu bagi banyak saya siap pasal mau kalau kata jadi apa-apa terkejut gempak orang pergi cari kat hang tak ada orang sakit hati nanti orang dok maki yang free saja dah mau kalau kata nak buka kedai runcit tu kita kena prepare lah barang-barang dia mau kalau kata tak mau biar hang buka kedai batu nesan udah memang sure kan sangat dekat hampa pakai-pakai lah mai dapatkan Sawana Coco sedap bahang minuman coklat bukan coklat saja nah untuk pengetahuan hampa semua lah sayang Sawana Coco ni kan minuman berperisa coklat campuran dengan bali, kurma dan juga madu. Pulak tu sayang depa pakai koko alkali tau dan juga gula nano. Memang bagus untuk kesihatan ni sayang. Pulak tu sayang dia membantu tau siapa dia yang ada masalah sembelit, ada masalah korang susu badan kan. Ramai dah yang dah makan susu badan jadi banyak balik. Macam yang udah habak tadi nah sayang Sawana Coco ni keluaran muslim dah confirm-confirm lah halal, bersih lagi suci. Kira hampa nak minum tu tak gaduh nak fikir apa, tak gaduh nak was-was apa, boleh terus minum lagu tu saja sayang. So sayang lepas tu kita boleh terus lempak masuk pika dalam tu kita punya pucuk paku. Ih lo, bukan nak kata lah sayang pucuk paku ni buat goreng lagu ni sedap ni. Hampa kalau tak pernah try, hampa kena try buat weh rata saja sedap. Laki odoh tu ke mau kalau kata pucuk paku dia cukup suka lah bahang. Pasal itulah dia sanggup pergi beli ni. Kena pula masa pergi di market Jitra tadi tu kan ada satu tuan saja menego ada 7 ikan. Hak tu saja yang tinggal. Laki odoh ambil semua kan. Pasal apa? Pasal dia memang suka lah pucuk paku ni buat rata lagu tu kan. Ke itulah odoh cukup-cukup geram. Mau kalau kata pergi kedai runcit dekat kampung sendiri ni hampa tahu dah pi saja cari ni apa pun tak ada. Odoh ni nak tolong-tolong promote pun naik segan orang pergi cari bihun. Bihun tak ada. Pergi cari beras. Beras habis ni kau menetang nak rampa. Pasal tu mau kalau kata kita duk berasa berani nak buka kedai runcit. Kita kenalah berani ambil stok. Janganlah duk takut nak rogi sedia-sedia sangat. Pasal bila orang tahu hampa buka kedai runcit. Expectation mereka tinggi tau. Macam-macam ada dekat hampa joy. Tapi pipi tengok tak ada menetang nak rampa. So sayang lepas tu kita boleh tolong masukkan kita punya santan. Sedap ni. Ni mau kalau kata nama arwah mak odah dia suka bubur labu sama naik dengan ni tau. Pucuk baku gue sekali makan dengan labu sedap lah bahang. Hampa kalau tak pernah try tu hampa kena try weh. Wajib try. So sayang lepas kita punya pucuk paku tu nampak dah lembut kita boleh tolong perasakan dia nak odah pakai lebih kurang 1 cam garam dan 2 cam serbuk perasa. Ui sedapnya bang.
sedapnya apa weh. Tak sabar nak makan ni. Mau kalau kata lagu ni punya gaya, kau tak makan dengan nasi pun tak apa dah. Kata saja pun sedap yang amat dah ni. Oh ya sayang, Oda lupa nak abang. Oda pakai cabai hidup saja nak masa blend tadi. Mau kalau kata hampa suka nak bagi dia pedas lagi kan. Nak bubur cabai Melaka pun boleh, tak ada masalah apa. Tuh, apa nampak dah. Nampak dah sedapnya. Lalu ni kita tunggu bagi kita punya kuah santan tu kan. Bagi dia kering-kering sikit baru lagi sedap weh. Abang! Siap dah abang. Oi, jom lanjutkan makan nasi bang. Ingat nak sayang-sayang Oda semua. Nasawana koko ni produk keluaran Muslim tau. Memang halal dan juga bersih, ditanggung beres. Oda memang sure kasih sangat dekat hampa saya, peminat-peminat minuman berperisa coklat. Pakai-pakai lah, mai dapatkan Sawana Koko. Oh ya, sebelum Oda terlupa satu lagi sayang. Mau kalau kata hampa nak tambah side income kan, pakai-pakai lah mai jadi dropship untuk produk Sawana Koko ni. Produk hebat, sedap, merata ceruk. Orang suka, di mana-mana semua orang kenal Sawana Koko. Senang nak jual weh. Ya, mau kalau kata senang nak jual tu senang lah. Hampa nak buat duit weh. So sayang-sayang Oda semua, bagi yang berminat dengan produk Sawana Koko, boleh klik link WhatsApp dekat caption.